Pemain film Nikita Mirzani didatangi polisi Rabu 15 Juni 2022 subuh tadi. Rumah Nikita Mirzani yang berada di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, itu dikepung polisi yang diketahui dari Polres Serang Kota Banten. Saya tahu Bapak dari kepolisian, saya hormat, oh saya cinta banget sama kepolisian. Oh saya cinta Pak, saya itu selalu bela polisi Pak, asal Bapak tahu. Saya ini selalu bela polisi. Nikita Mirzani mengaku ada panggilan dari kepolisian setelah dilaporkan pria bernama Dito Mahendra. Siapa Dito Mahendra ini dekat dengan Kapolda, laporannya diserang padahal ia orang Jakarta, kata Nikita Mirzani. Menurut Nikita Mirzani, laporan itu terkait dugaan tindak penistaan dan fitnah. Surat panggilan itu dikirimkan Polres Serang Kota untuk Nikita Mirzani. Nikita Mirzani merasa terganggu setelah mengetahui kedatangan polisi ke rumahnya sejak Rabu subuh. Nikita Mirzani sampai merekam kedatangan polisi itu dengan kamera handphonenya. Pak, Bapak datang aja jam 3 itu udah salah. Oh iya, karena saya punya, Bapak tunggu dong. Bapak kan katanya, tunggu loh, ya saya kan belum bangun. Nggak bisa. Lantaran rumahnya dikepung polisi, Nikita Mirzani batal bekerja di Semarang, Jawa Tengah. Sejauh ini belum diketahui persoalan yang sedang dihadapi Nikita Mirzani hingga didatangi banyak polisi.